Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya teman-teman bersama channel Amatir. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Yang lagi sakit semoga pada sembuh ya, sehat kembali. Oh ya, di video kali ini biasa teman-teman udah tanggal 25 bulan 1 ya. Jadi saatnya pengundian papio ya ataupun setor belanja Taiwan ya di sini ya. Ini ada contoh-contohnya ya. Oke, kalau pengen tahu caranya simak terus ya videonya, jangan di skip-skip supaya ngerti ya. Dan kalau sudah tahu ntar tinggal nyocokin aja ya teman-teman. Dan kalau misalnya belum paham tinggal kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, gak usah tunggu lama-lama, langsung ya, jangan lupa like subscribe-nya ya. Oke, terima kasih, langsung saja ke videonya. Nah ini dia teman-teman caranya ya. Jadi kita ambil salah satu aja buat contoh ya teman-teman. Nah pemilimat ya buat contoh. Nah jadi pertama-tama yang kita harus perhatiin nomor ininya dulu teman-teman ya, paling atas dulu. Ini buat periodenya ya teman-teman. Ini 109 itu tahunnya teman-teman. Pokoknya disamain dulu ininya sama yang undian keluaran sekarang ya teman-teman, tanggal 25 bulan Januari 2021 ya teman-teman. Samain dulu ininya tahunnya ya teman-teman, tahun yang di Taiwan. Terus periodenya ini periode 11-12 ya teman-teman. Nah ini 11-12. Kalau ini udah sama, nah ini 3 ini 1-2-3 udah sama. Kita baru nih yang ininya buat dicocokin nomornya ya teman-teman. Nah cara nyocokinnya gampang sekali teman-teman. Kita ambil dari angka belakang dulu ya, ini sekedar contohnya ya. Dari ambil dari angka 4 dulu, terus 2, 8, 3, 0, 3, 1, 1. Nah ini contohnya ya, pokoknya dari belakang dulu ambilnya ya, disesuaikan sama yang nomor undian di sebelah kanan saya ya, di sebelah layar ya maksudnya ya. Nah disamain gitu. Oh ya, yang bagian nomor undian bagian urutan pertama dan urutan kedua itu harus sama semua ya teman-teman, dari belakang sampai depan harus sama semua nomornya ya, yang ada di setruk atau papio ini ya Taiwan ya, harus sama nomor undiannya ya. Dan kalau yang di bawahnya yang ada tiga merah ini ya, nomor tiga merah itu minimal tiga angka yang harus sama teman-teman ya. Pokoknya ada tiga angka yang sama ya, misalnya dari 4, 2, 8. Nah ini sama misalnya ya, yang ada tanda merahnya itu udah dapat hadiah teman-teman ya. Ya buat teman-teman kalau misalnya bingung pengen dapat hadiahnya berapa-berapa, tinggal di kolom komentar aja ya, nanya kak ini nomor 3 atau 3 sama 4 yang sama berapa dapatnya. Pokoknya tinggal komentar aja ya. Nah ini teman-teman tadi ya, pokoknya dari belakang dulu nyocokinnya ini. Pokoknya yang kalau dari, oh ya yang paling bawah sekali itu nomor yang cuma 3 angka doang, itu 3 angka harus sama ya teman-teman. Kalau yang urutan ketiga sampai ini yang ada angka merahnya itu minimal 3 angka ya. Kalau 4 angka juga nggak apa-apa, sama 4 angka. Kalau 5 angka juga nggak apa-apa ya, misalnya sama. Kecuali yang bagian urutan pertama dan kedua ya, itu harus sama semua nomornya. Urutan pertama dan kedua itu harus sama semua nomornya. Nggak boleh beda satu pun di tengah-tengah ataupun di paling ujung, nggak boleh, itu harus sama ya undiannya itu yang di sebelah kanan layar ya. Nah itu dia. Oh ya buat ini kan buat setruk family, kalau buat setruk ininya juga sama teman-teman. Nah setruk saya waktu itu beli di ini kelontong apa sih, di perabotan ya, kayak model ya namanya TKI ataupun TKW ya, pasti beli di selain family atau seven ya, ada kayak gini tuh pasti setruknya ya dapat ya. Nah ini juga sama teman-teman, nyamainnya ininya tuh kan 109, ini periodenya 11-12 teman-teman. Jadi diundinya bulan 1 setiap ganjil ya. Nah ini nomor yang harus kita samain teman-teman, dari belakang dulu sama ya,
Nah, dari 4172700000 ya teman-teman. Nah, kalau ini huruf ini GJ nggak usah dihiraukan ya, GJ nggak jelas. Nggak usah di ini kan ya, yang penting nomornya aja dan ininya disamain ya periodenya. Nah, kalau udah sama semua, nah baru nih teman-teman ya, semoga banyak yang dapat ya, lumayan teman-teman ya buat lebaran ataupun buat jajan ya, kalau dapatnya sedikit juga nggak apa-apa, disyukurin aja ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan aja ya teman-teman di kolom komentar. Oh ya, ini tuh kalau kita belanja waktu 2020 teman-teman, bulan 11 dan bulan 12 teman-teman, jadi diundinya bulan 1 sekarang ya. Tapi kalau belanjanya bulan 1 sekarang, nah ntar diundinya bulan 3 teman-teman. Nah ini saya udah tadi belanja ya teman-teman, tuh belanja ya teman-teman, tuh ininya udah beda lagi periodenya teman-teman. Ini buat ntar diundi bulan 3 2021 teman-teman. Nah ininya kan udah beda lagi sama yang ini tuh teman-teman. Ya kan beda, jadi intinya samain ini dulu baru ntar samain nomor ininya ya. Oke teman-teman, semoga paham ya teman-teman. Kalau nggak paham silahkan ulangi lagi aja di videonya ya, ataupun kolom komentar ya, bertanya ya, nggak apa-apa. Insya Allah kalau ada waktu saya langsung balas satu-satu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Udah bisa cara nyocokinnya, semoga banyak yang dapat ya teman-teman. Oh ya, sudah dulu ya, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari Aksen Amatir. Oke, jangan lupa selalu bersyukur dan tersenyum ya teman-teman. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki banyak, keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Teman-teman, oke, gampang ketemu lagi di lain waktu di kesempatan lain waktu apa-apalah pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.